Sulut hebat. Berhasil. Yes, yes, yes. Oke. Okay. Ya. Sampai berjuang dan semoga Anda beruntung hari ini. Amin. Dan untuk pembukaan hari ini saya buka. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Bebeks. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Kue BTX. Teman-teman, kali ini gua lagi ada di eventnya Perlasi di Kejurnas. Hari ini ramai banget, benar-benar ramai banget kalau teman-teman lihat di sekitaran saya. Nah, hari ini gua juga pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu tim dari salah satu kota. Mereka kompak, mereka datang hadir di Jakarta. Kita lihat sebentar lagi. Check it out. Hello, kubunya. Oke teman-teman, kali ini gue sama salah satu tim di sini, satu tim satu kota ini. Ini dia tim dari Manado ini. Aduh gila, ini satu-satu mau gue absen nih. Namanya siapa? Jibe. Ini enggak, ini enggak asing ini. Nih kemarin juara lagi dia ya, ya kan? Ini sama, ini di lelang gue sering hadir, Bang Marco. Ini Karibo. Oh ini Karibo. Agak sesuai. Karibo kan harus apa? Keriting. Harus keriting panjang. Ini enggak sesuai. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Ini iklan doang ini. Oke Bang Karibo. Ini Bang Faldo. Ini Doni. Bang Doni. Ah ini udah kemarin hadir, ya kan? Di Kejurnas, yeah. Three Hunter. Yeah. Tiga Hunter ya kan? Yeah. Oke, okay. Om Pendi. Pak Om Jimmy, salah. Ini Rich. X, ini hampir mirip nih dengan kita. BFX nih. Ada X-nya nih. Ini ada nama belakang. Ada nama belakang. Apa enggak kelihatan? Waseng. Nah, ini. Hah? Wasit. Oh, kalau di Manado wasit. Oke, okay. Nanti kali-kali aku akan datang ke sana tolong diwasitin ya. Siap. Ini Bang Aldri. Nah, ini ketua Perlasi kita dari Manado. Ini siapa ya? Ini siapa air, ya? Kabur air. Ini juga sering hadir di lelang. Ini Bang Tino. Nah ini yang kecil nih. Marco. Oke. Bocil ini main tapi hari ini. Berarti yang main ini semua. Semua main ini. Widih gila. Untuk tim Manado ada target nggak sih? Dari ketua ada target nggak untuk Manado? Juara. Harus juara. Ah itu dia. Nih, gue pribadi salut banget nih teman-teman ya. Kenapa? Manado itu kalau gue lihat di Facebooknya mereka kompak banget. Kompak alias benar-benar mereka bikin kemarin ada ini dulu ya. Perlombaan dulu ya menuju ke Kejurnas ya. Nah ini dia perwakilannya. Pokoknya moga-moga kali ini tim Manado ada rezekinya ya. Amin. Saya doain supaya minimal ada yang lolos ya sampai hari terakhir. Itu yang saya harapkan. Terutama Bang Atta, ingat loh. Karena saya pengen banget ngeliat cara mainnya Bang Atta. Ini kemarin dua kali juara ini ya. Juara satu ya? Dua kali apa pegang piala bergilir ya? Betul ya? Iya kan? Dua kali kan? Betul kan? Saya pantau terus itu. Orang-orang berat pasti saya pantau itu. Oke, semangat terus ya buat teman-teman Manado, sukses ya, terus. Manado hebat. Oke bosku, di sini sedang ada pengabsenan. Di sini para peserta sudah ada di sini semua. Ini dia para peserta kita.
Ini sedang ada pengabsenan. Amkera, Nandang, Aep, Warsa, Kalimantan saja. Aep mana Aep? Ini apa kok gara kita Amkera? Jangan-jangan tangan anak buahnya satu topan nyepelin lu. Apa kata tangan nih? Aep. Push up. Nggak pakai sepatu. Aep mana nggak datang? Kalimat saja. Pengurus Perlasi ini yaitu orang yang mengurus layang aduan di seluruh Indonesia. Mereka termasuk saya juga, mereka yang menyayangi para pemain layang aduan di Indonesia. Padahal tidak semua pengurus pemain bisa menyayangkan. Tapi mereka mengeluarkan uang 20 juta, 30 juta, 50 juta untuk siapa? Untuk para pemain layang. Hidup Perlasi! Halo. Mereka tidak bisa main layangan. Mereka tidak pernah ngerasain ada itu yang belum pernah ngerasain. Tapi sayang, begitu sayang sama pemain layangan. Oh, disini saya ini seperti apa ya? Ada juga baik-baik ya? Ayo kita support. Jadi, untuk turnamen kejurnas hari ini ya, untuk tahun ini dimasukkan slot untuk pengurus ya, agar pengurus merasakan, oh main layangan itu seperti apa, yang namanya ikut turnamen itu seperti apa. Tetapi kalau nanti ada pengurus yang minta dinaikin layanannya, minta bantuan, wajar, harap maklum aja. Dan buat yang ketemu pengurus ya beruntung aja lah ya, bonus. Oke teman-teman, sudah siap semuanya? Semua kita berkumpul sebelum balik ke grup masing-masing. Yang merasa ya, yang merasa semua teman-teman melawan wakil ketua yaitu Bapak Nabil Sanad dan Bapak Uwo dan Ustaz Tovan, harap di sini kita teman semua ya, yang melawan Ustaz Tovan, Bapak Nabil Sanad dan Bapak Uwo, harap kita main di sini. Ada nggak di sini yang melawan Ustaz Tovan? Oke teman-teman, kita sekarang ada di lapangan 1. Kita mau lihat siapa-siapa yang ada di sini. Lapangan 1 di sini ada satu jantok. Dan sekarang kamu, Pak. Nah, kamu jalan juga. Jadi lawan TB kamu menang berapa kosong? 3-1. Oh, 3-2. Lawan TB 3-2. Ya. Kamu mau lawan saya? Iya. Ya. Asal ada mama. Bos, semangat. Cari bibit, cari bibit, cari bibit. Ini ada Eko Lawang. Eko. Jadi kamu nggak main? Kerja aja, cari bibit kemana? Ini
pengangguran setia. Kamu ganteng. Ah? Lu ganteng? Demi hobi tinggalkan kerjaan. Yang penting cuan. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Jerry. Lagi lanjut. TB udah jadi bangke, kamu udah jadi bangke. Aku tahu kamu jadi bangke hari ini. Lagi lanjut. Kamu jadi bangke. Gus. Lagi lanjut. Ini Agus lagi. Bangdul. Lanjut. YouTuber mentang-mentang menang. Ngepok. Bangdul. Right. Bangdul. YouTuber mentang-mentang menang. Pertanyaannya. Bangke. Ini juga YouTuber. Sini dong. Kiki masih lamain. Kiki kalah. Oh, itu enggak apa-apa tanya enggak. 3-0 lawan Tobat. Ini ada Terus Panji. Terus Panji masih lolos? Masih. Godaing? Masih? Masih. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita akan absen semua. Mana yang bangke-bangke mania? Halo. Siapa yang mau dijelasin? Om Deddy mana? Dapur kita udah enak. Woi, bosku. Om Deddy Wenas. Itu dia yang tadi ya. Tadi Om Deddy Wenas enggak masuk ke konten YouTube gua karena baru nyampe ya berarti. Baru nyampe. Gila, Manado banyak banget yang hadir di sini. Waduh, pokoknya salut sama Manado. Iya. Menang, Bang. Puji Tuhan baru kalah 3-0. Lawan Toban. Dari tadi kita ngobrol, aku lawan dia. Tidak masuk, Bang. Dengan siapa, Bang? Toban, tadi ngobrol sama kita. Tinggi-tinggi besar. Yang di depan, Abang. Putih itu? Iya. Saya semua diri. Isi, iya. Karena berapa? 3-0. Kalau juga saya. Bang Aldi kalah sama Ion. Semangat, Bang Aldi. Masih lolos? Masih. Ini dari? Bekasi, teman-teman Bekasi juga ya. Ini apa nih? Pancana ke apa nih? Kurawa. Tim Kurawa. Ini bos masih mau lolos bos? Masih lolos? Aman. Anak buahnya itu yang tadi dipecat aja tuh yang mana yang tadi tuh? Yang bapak pertama. Bos, masih main? Masih. Bongo, berak. Oh, lagi main. Oke, semangat ya. Jadi ini posisinya di lapangan 1 ya, teman-teman. Di sini ramai banget. Tuh. Lapangan 1. Ini masih ada satu lapangan lagi loh, teman-teman. Lapangan 1 lagi tuh ada di depan sana. Di sebelah sono. Gua malas ke sono jauh. Kita ke lapangan 1 aja, nanti kita muter lagi ke sebelah sana. Oke. Nantiin dulu. Oke, teman-teman. Ini ada Agan Suat Seot Saben Sonten, cepret. Ini ada Agan, halo, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Kamu pakai nama tim apa? Bengkulu hari ini? Iya. Tapi masih lolos? Alhamdulillah. Masih? Semangat ya. Abang main gak, Bang? Nonton aja. Ini Dolphin ya, teman-teman. Jadi, kalau Agan hari ini memang direkrut sama tim apa tadi? Bengkulu. Bengkulu. Kalau tadi. Jan, Bapak masih main, Bos? Judi sama kayak Andre. Oh, masih main. Buat bagian kedua besok. Andre udah kalah belum, Andre? Udah kalah. Kamu hari ini menang kalah. Kalau Bari udah gini. Lu baru menang 1 kali. Ya sama, Bari udah gini. Baru menang 1 kali. 3-0 Bari udah sama gue. Terus lu kalahnya sama Toban. Kalau mau mencoba apa? Bicara kalah gitu. Nah ini ada teman-teman Lampung lagi nih di sini. Demo, kamu masih lolos? Alhamdulillah masih. Nih teman-teman Lampung di sini, Bang Odi, sini dulu. Sini, bos. Kangen jajan sombong kamu. Ada? Enggak. Sini. Teman-teman, ini Bang Ronron punya namanya channel itu, namanya apa, Bang? RR Layangan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Itu bantu di subscribe karena itu adalah YouTuber atau info tentang layangan yang ada di Lampung, betul ya? Betul. Terus buat teman-teman yang mau ke Lampung, jangan segan-segan hubungin Bang Ronron, pasti akan dijamu, tapi tahu diri dikit ya, pokoknya intinya gitu aja. Semangat terus ya Bang Ronron dengan gelasan RR-nya. Odi, sini, kamu masih lolos?
Masih lolos. Tadi menang berapa? 3-2. Arif, kamu? Kalah om, udah om. Kalah, tapi kan masih ada besok dong. Iya, besok ada besok. Odi, moga-moga ada rezekinya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Pokoknya cuma ada buat teman-teman Lampung. Siap, siap om, makasih om. Hai, cowok. Hai, ganteng. Nomor teleponnya dong, ganteng. Hai. Masih lanjut bos tuh. Masih lanjut besok. Emang aja bos. Haris. Besok atau hari ini? Babak 2 babak 1. Babak 2. Ini Pak Haris ini adalah tim samurai ya teman-teman. Pokoknya moga-moga dari kita. Amin. Ya. Ngomong-ngomong lu menang enggak? Kalah 3-0 tadi. Kalau Bari sih, Bari. Jadi kan 3-0. Masih lolos. Ayam, teman-teman, ini ada ayamku. Sini. Enggak, ini guru aing. 3-0. Habis. Kalah kamu. Besok kita masih ada satu. Masih main. Kalah 3-0 sama yang kencang. Tapi kalau tadi bari. Iya. Mau ke mana kamu? Inilah kita nge-vlog dulu. Orangnya sama-sama aja, karena di sini orangnya murah aja ya. Cuma ada kembar apa? Bos Aing! Ini ada legend layangan Indonesia di sini. Ini buat teman-teman, ini salah satu orang yang dulu pernah mengharumkan nama Indonesia sampai detik ini ya. Namanya Kwakiat. Ini Kwakiat. Kan udah pernah sering masuk di konten YouTube ya? Udah pernah beberapa kali. Jadi Kwakiat juga ada jualan belasan teman-teman ya. Ada jualan belasan, ada jualan layangan. Ada toko juga ya Kwakiat ya. Ada toko juga. Jadi kalau nomor kontaknya kayaknya udah pernah saya kasih. Nanti saya kasih lagi ada di bawah ini. Saya terus ya Kwakiat ya. Terus pokoknya. Capek suaranya sampai serak. Gak apa-apa, kita namanya konten harus semangat terus. Pokoknya buat Kwakiat ya terus ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke daerah sini. Ini ada keluarga. Kita tanya ini keluarga siapa yang hadir? Nih, kita mau cari tahu ini keluarga siapa yang hadir. Batak gila. Halo. Ini dari keluarga mana, Bu? Keluarga bahagia kayaknya nih pemain layangan ini datang di sini nih. Hah? Keluarga berencana. Aduh, ini dari anak-anak Bandung kan ini? Atau dari mana? Oh, Pipo Bogor. Pipo Bogor ya? Nih, jadi kalau Pipo Bogor kompak-kompak, mamanya ikut. Jadi sini ada semua. Itu. Ayo kita di sini lagi. Hai, ganteng. Nomor teleponnya dong, ganteng. Tumben menang. Sama teman-teman dari mana ini? Ini kalau nggak salah dari Palembang. Ini dari Sumsel. Kenalan dengan bapak siapa ini? Ponco. Bapak Ponco. Ini dari teman-teman Sumsel, teman-teman. Hadir berapa orang? 9. 9 orang total. Sudah pada main semua? Sudah. Oh, cuma satu yang di belakang. Sumsel besok kumpul di satu tempat. Saya ada giveaway hanya untuk pertanyaan dari Sumsel ya. Boleh. Ada siapkan dari belakang ya. Siap. Ini teman-teman Sumsel nih. Namanya siapa, Bangku? Katon. Digi Katon. Rama. Rama.
Heriadi. Heriadi. Rosidi. Rosidi. Bule SPK. Bule SPK PSK atau SPK? PSK. SPK. SPK. SPK, Pak. Nih. PSK itu apa? Andy Nightmare. Pokoknya semangat ya. Moga-moga besok ada rezekinya buat Pak Amin. Pokemon, ya. Siap. Gimana, Bang? Anggotanya ada yang masuk? Wis, slow lah. Slow lah, enggak ada juga. Kita orang Sumatera, Bos. Iya. Sampelnya. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Bos. Bos, kalau orang Sumatera sampelnya tinggal dulu, Bos. Yang mana sampelnya? Besok udah saya bilang, besok kita akan kasih giveaway. Pokoknya teman-teman Sumatera Palembang kumpul satu tempat, saya akan kasih pertanyaan, tinggal jawab. Oke, pertanyaannya siap. Sekitar YouTube saya, tinggal jawab aja. Siap. Apa nama YouTube-nya? Hobi Kui BTX. Hobi Kui BTX. Hobi Kui BTX. Hobi Kui BTX. Siap. Hei kamu, masih lolos gak? Oh, bapak kedua. Bapak. Ini salah satu bocil yang pernah ngalahin gue nih. Tapi enggak apa-apa, semangat ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk lapangan 1 udah gue kelilingin semua. Tinggal lapangan yang belakang sana gue capek banget, teman-teman. Mungkin sementara ini ya untuk hari pertama, nanti gue akan lanjut ke hari kedua seperti apa karena kita ada 4 hari. Kita tunggu sebentar lagi. Sekiranya halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Kui BTX.